Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya meninjau proyek Jalan Tol Semarang-Demak yang merupakan bagian dari jaringan Tol Jawa Koridor Pantai Utara Jawa. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Rembang, Tuban, dan Gresik. Dan yang untuk ruas Gresik Surabaya telah terhubung jalan tol dan telah dioperasikan. Panjangnya, khusus yang ini, panjangnya 26,7 km. Seksi 1 yaitu Kali Gawe Sayung sepanjang 10,39 km. Dan seksi 2 Sayung Demak sepanjang 16,31 km. Yang tadi seksi satunya dukungan dari pemerintah dan seksi yang kedua skema KPBU. Jalan tol ini kita harapkan akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan Kali Gawe dan Bandar Udara Ahmad Yani. Ini yang sudah berpuluh-puluh tahun selalu macet, baik karena kendaraan-kendaraan besar yang semuanya lewat di jalur ini. Keistimewaan jalan tol ini adalah multifungsi. Selain meningkatkan konektivitas, jalan tol Semarang-Demak seksi 1 ini juga akan berfungsi untuk pengendalian banjirop. Dengan adanya fungsi kolam retensi dan adanya nanti tanggul laut. Dan pengembangan area yang tadinya terendam menjadi kering. Seperti kita lihat sekarang ini, yang masih terendam nantinya semuanya akan kering dan bisa digunakan baik untuk kawasan industri dan pendukungnya serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita harapkan ini segera bisa diselesaikan sehingga sekali lagi mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Basuki Hadi Mulyono, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol ruas Semarang-Demak yang berlokasi di wilayah Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pembangunan jalan tol bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa sebagai upaya meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan tol Semarang-Demak. PUPR bekerjasama dengan pemerintah daerah menyiapkan program relokasi lahan mangrove di sekitar pembangunan seksi 1 tol Semarang-Demak, ruas Semarang-Sayung. Tiga lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi memiliki total luas sekitar 46 hektar. Kokohnya sistem akar pohon bakau dinilai bakal mampu membentuk penghalang alami gelombang badai dan banjir. Sedimen sungai dan darat terperangkap oleh akar yang melindungi daerah garis pantai sehingga memperlambat erosi. Upaya pelestarian kawasan mangrove di samping berperan sebagai paru-paru kota juga untuk mempertahankan fungsi hutan mangrove sebagai habitat flora dan fauna di pesisir pantai utara Jawa serta melindungi daerah garis pantai termasuk mengurangi resiko abrasi. Tol Semarang-Demak sepanjang 27 km ini dibangun dengan menggunakan skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah KPBU. Dan akan terintegrasi dengan tanggul laut Kota Semarang yang berfungsi untuk menanggulangi rop di Semarang. Pembangunan jalan tol Semarang-Demak terbagi ke dalam dua seksi. Seksi 1 Semarang atau Kali Gawe Sayung sepanjang 10,69 km merupakan dukungan pemerintah. Sedangkan seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,31 km merupakan tanggung jawab PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT yang mengerjakan proyek senilai investasi sekitar 15,3 triliun rupiah ini. Adapun pembangunan tol dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan KSO, dan konsultan supervisi PT Firama Karya. Kehadiran tol Semarang-Demak akan meningkatkan konektivitas di wilayah Jawa Tengah bagian utara, sehingga menghubungkan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata khususnya Demak sebagai kawasan wisata religi.